بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الذكر نور القلوب به يحصد الملد الموهوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفار الذنوب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام كل سالك ومجذوب، وعلى آله وصحبه وذريته ومن إليه منسوب. أما بعد، yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah inayahnya kepada kita, sehingga kita malam ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisah wal khamsun ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-255 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Zakirun zakara liyastanira qalbu wa zakirun istanara qalbu fakana zakira. Ada orang yang berzikir agar terang hatinya, dan ada pula orang yang berzikir sudah terang hatinya maka jadilah dia berzikir. Ini merupakan penjelasan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah 254. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Ada satu kelompok orang yang mendahului cahayanya daripada zikirnya, dan ada sekelompok yang lain mendahului zikirnya daripada cahayanya. Lebih jelas beliau dalam hikmah berikut ini menjelaskan bahwa ada orang yang berzikir kepada Allah agar hatinya menjadi terang, dan ada pula orang yang berzikir kepada Allah hatinya terlebih dahulu terang. Al-awwal dzikrus salikin, yang pertama itu disebut zikirnya orang-orang salikin, yaitu orang yang berzikir agar terang hatinya, agar bersih hatinya. Itu orang salikin, orang yang menjalani jalan untuk ma'rifat kepada Allah. Wasani yang kedua, orang yang terang hatinya lalu berzikir, itu zikrul majzubin, ada zikirnya orang-orang yang majzub. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada orang yang masuk dalam kelompok man zakarani zakartuh, barang siapa yang berzikir kepadaku aku pun berzikir kepadanya. Berzikir dulu hanya Allah, berzikir kepada dia. Ada kelompok yang lain lagi, waman zakartuhu fazakarani, ada orang yang terlebih dahulu Allah berzikir kepada dia, baru orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang disebut majzubin. Majzubin itu artinya orang yang ditarik, orang yang ditarik, yang dibawa, dibawa.
untuk ma'rifat kepada Allah. As-saliku yadhkurullah ta'ala liyastanira qalbuh. Orang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Dengan zikir yang banyak tentunya. Wazkurullah zikran katsira. Bukan zikir 10-10 misalnya, itu sedikit. Ini zikir yang banyak. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar terang hatinya. Li'anna al-qalbal munawwar, karena hati yang terang. Mahbatul madadil ilahi, itu merupakan tempat turunnya madad ilahi. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih gelap gulita, tentu Allah tidak akan menurunkan madadnya ke dalam hati yang demikian itu. Sebagaimana kita tidak akan menuangkan air yang bersih ke dalam cangkir yang masih kotor. Tentu cangkir dibersihkan terlebih dahulu, dan dituangkan air berikutnya. Demikian, madad ilahi itu tidak akan Allah turunkan ke dalam hati yang masih gelap. Untuk menjadikan hati itu terang benderang, diperlukan zikir yang banyak, yang terus menerus. Madad ilahi itu contohnya kahalawati ta'ah, seperti manisnya ibadah, lezatnya ta'at. Itu madad ilahi. Bahasa kitanya pemberian hadiah dari Allah. Itu kadakawa dimanis-manisakan beribadah tuh. Beribadah tuh kadakawa dinyaman-nyamanakan. Amun dasar kada nyaman. Kecuali orang itu dapat madad ilahi. Nah, baru dia bisa nikmat beribadah itu. Baru dia dapat kelezatan ibadah itu. Jadi mendatangkan madad itu mesti caranya membersihkan hati terlebih dahulu dengan perbanyak zikrullah tadi. Wal itmi'nan. Apalagi contohnya itu madad ilahi seperti ketentraman hati. Ketentraman hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tentram. Nah, tentram itu bagian dari madad ilahi, hadiah Tuhan, hadiah daripada Tuhan. Apakah termasuk kita orang yang sudah tentram dengan zikir? Artinya menghadapi suatu masalah, menghadapi berbagai macam keadaan, bila kita zikir, hati kita dapat ketenangan, hati kita dapat ketentraman. Bila itu ada pada diri kita, berarti kita sudah ada dapat madad ilahi itu. Itu orang-orang tua dahulu. Bawa ingat jernah itu. Saya menyari-nyari, apakah orang menghadapi perkara, masalah. Menyari-nyari. Jernah orang tua, bawa ingat. Kenapa sebabnya? Karena Al-Quran menyatakan dengan ingat kepada Allah itu hati menjadi tenteram. Namun orang ini, jika orang ini orang yang hatinya bersih, disuruh beringat, dia ingat tenteram. Tenteram. Tapi kalau orang ini hatinya gelap gulita, disuruh beringat, bebangat. Beingat. Nah, menyahuti. Mestinya beingat itu ingat Allah jadi tenang. Ada ini suruh ingat kepada Allah tambah marah.
Kenapa? Karena hatinya itu gelap gulita, belum ada madad ilahiyah berupa ketentraman tadi, disorot tentram dengan zikir, justru sebaliknya. Nah, jadi tambah ribut. Itu contoh daripada madad ilahi. Wal ilmu laduni, wal ilmi laduni, seperti ilmu laduni, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di dalam kitab-kitab yang tertulis, yang langsung diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Nah, itu kada akan bisa Allah berikan kalau hatinya gelap gulita, kalau hatinya kotor. Apalagi wal kasbi kasab, mengetahui perkara-perkara yang ada di balik dinding. Nah, diberitahu oleh Allah perkara-perkara yang gaib dari matanya. Ini merupakan madadun ilahi, hadiah dari Allah. Wal ma'rifat, wal musyahadah, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, itu didapat dari hati yang munawwar, hati yang terang benderang. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang salikin ini, mereka itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang terus menerus setiap hari, agar terang hatinya. Karena hati yang terang itu merupakan tempat turunnya madad ilahi tadi. Contohnya tadi madad ilahi. Idza istaghala as-saliku bizikri wa dawa ma'alayhi thumma la yastaniru qalbihi thumma la yastaniru qalbuhu fala raiba anna bihi shay'un mani'un min zalikan nur. Apabila bekerja seorang salikin dengan zikir, misalnya 10.000 sehari, wadawa ma'alaih, dan dia mengekali itu setiap hari, dia zikir puluhan ribu kali zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, puluhan ribu setiap hari tanpa ada absen, kemudian tidak terang hatinya, kada terang-terang juga hati pada zikirnya, sudah bertahun-tahun, berapa kali berijazah lawan guru-guru didatangi, sudah tetap kada terang juga hati. Dan dengar guru mengijazahkan zikir, datangi sana, ada mengijazahkan zikir, datangi sana, kada merubah. Kemudian tidak terang hatinya, maka tidaklah ragu bahwa pada hati itu ada sesuatu yang menegah dari cahaya itu. Bukan Allah kada memberi, tapi hatinya ada yang mendinding sehingga kada sampai cahayanya itu ke dalam hatinya. Syai'un mani'un. Apa perkara-perkara yang bisa mencegah datangnya madad ilahi? Padahal sudah berzikir-zikir yang banyak, namun kita berzikir kada banyak, zikirnya asal zikir, imbahanu kada, kadang-kadang bila hendak zikir-zikir, itu kada datang madad ilahi, artinya hati kada terang, itu wajar aja. Wajar aja. Berzikir paling 100 sehari. Orang bertahlil juga umpat. Orang kada bertahlil kada berzikir kada. Nah, orang seperti ini kalau kada terang hatinya, wajar. Kada perlu dimasalahkan. Yang jadi soal ini orang yang sudah puluhan ribu berzikir hari-hari dengan istiqamah, kada terang juga hatinya, tentu ada tegahan yang mencegahnya. Apa yang mencegah itu? Contohnya kal israr, seperti mengekali maksiat. Nah, mengekali maksiat, barangkali itu ada. Bujurainya zikir banyak, tapi barangkali ada maksiat yang dikekalinya. Ada maksiat. Maksiat itu walaupun kecil, tapi kalau dikekali jadi besar.
Walaupun maksiat itu besar, tapi kalau tobat disesali jadi kecil, bahkan hilang. Israr itu artinya apa? Kita pernah memperbuat satu dosa, sampai sekarang kita belum tobat dari dosa itu. Walaupun kita sudah berhenti melakukan dosa itu. Itu israr. Dulu pernah, lagi masih muda, lagi umur masih 20, umpamanya, memakai gelang emas, memakai cincin emas, si laki-laki ini. Itu dahulu lagi muda, lagi masih anum. Sekarang umur sudah 50, sudah kada ada lagi ini tuh. Sudah kada begalang emas, begunil lagi. Ampih sudah. Tapi kada pernah disesali. Nah, kada pernah disesali tuh. Walaupun sekarang sudah berhenti, tapi kada pernah disesali, itu israr. Termasuk israr. Ini israr salah satu yang menyebabkan zikir itu kada tembus. Kada tembus. Kada membuahkan hati yang terang. Kada mendatangkan madad ilahi tadi. Itu contohnya israr. Apalagi wal ghaflah, lalai. Bujur aja berzikir tapi hatinya kada. Nah, bujur berzikir la ilaha illallah sekian ribu tapi hatinya lalai. Kada umpat berzikir hati. Nah. Apalagi misalnya ada waria, maginnya lagi ada. Ada riaknya, ada sumbungnya, ada dengkinya dalam hatinya, ada dendam kepada seseorang. Wagairi dzalik minal mawani, dan selain itu daripada pencegah-pencegah hati terang tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa alaihi ayyatuba ila Allah taala at-taubatas shalikah. Kalau demikian halnya, maka wajiblah atas dia itu untuk bertobat kepada Allah taala akan tobat yang benar. Tobat tadi mun kayak itu mulai bahasa ai pulang. Mulai bahasa tobat dulu. Nah, mulai pulang mulai nol. Membujurakan yang di bawah dulu. Membujurakan pondasi. Nah, pang dibanguni rabah tiangnya. Nah, jadi bujurakan pulang pondasinya. Karena tobat ini asasul amal. Tobat itu pondasinya. Jadi tobat dulu. Ada kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, diselesaikan. Karena ini yang sangat berpotensi untuk mencegah hati menjadi terang. Walaupun dengan zikir. Kita menzalim harta orang. Selesaikan. Baik diganti, baik minta halal, baik kayak apa caranya. Kita menzalim pribadi-pribadi orang. Nah, kita minta ampun, tobat. Munnya ada orangnya kita cari, munnya kada kita cari, kayak apa cara supaya terlepas dari kezaliman. Nah, kalau sudah kezaliman-kezaliman itu selesai, kita biriskan daripada diri kita, tidak ada lagi ikatan diri kita kepada orang lain. Nah, sudah bersih diri, nah mulai aja berzikir lagi. Mulai aja zikir. Maka itu akan dijamin akan terang hatinya. Para muhibbin rahimakumullah. Karena ibadah kepada Allah itu ada tertib. Ada tertib. Bila tertib ini disalahi, kada diterima. Tertib itu dijaga. Kalau kita misalnya berbuat satu kezaliman. Berbuat satu kezaliman. Tertib kita dalam hal ibadah adalah menyelesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan dulu kezaliman ini. Hanyar perbanyak-perbanyak ibadah-ibadah. Ibadah itu akan datang. Yang utama dan pertama kita selesaikan dahulu, membiriskan ini kezaliman nih. Harta-harta orang yang banyak dalam tangan kita ini yang didapat dengan jalan yang tidak halal. Itu mesti diselesaikan. Bila itu kada selesai, ibadah lain kada bisa. Karena tertibnya memang demikian.
Kita hendak sembahyang, tertibnya apa? Berwudu dulu. Berwudu. Kalau kita berwudu langsung sembahyang, kada bakal jadi sembahyang. Kenapa? Menyalahi tertib, menyalahi susunannya. Dan wudu itu adalah bukan hanya sesuatu yang membersihkan zahir, tapi wudu itu berfungsi membersihkan batin daripada dosa. Acara zahir membersihkan muka, tangan, kaki, seperti itu zahirnya. Tapi pada batinnya, wudu itu membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh ini. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa bila kita berwudu, misal membasuh muka, maka dosa-dosa kita yang di muka ini akan gugur seiring gugurnya air wudu itu. Kita basuh tangan, cuci tangan waktu berwudu, nah, dosa-dosa di tangan akan luntur dengan air wudu itu. Jadi wudu itu membersih dosa. Sehingga dengan zahir yang bersih, batin yang bersih dari dosa, sembahyang jadi bagus. Nah, sembahyang jadi bagus. Coba kalau kita kada berwudu, kada akan diterima oleh Allah, karena tertibnya demikian. Tertibnya demikian. Jadi wudu itu berfungsi membersihkan zahir dan batin. Zahir batin bersih, sembahyangnya nah diperkenankan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa wudu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang yang tobat. Mutatahhirin, orang yang suci daripada segala macam yang kotor baik zahir maupun batin. Kalau kita berwudu misalnya, kalau kita berbuat satu kemaksiatan, memandang yang haram, mengucap ucapan yang haram, secara zahir wudu kita itu kada batal, kada masuk pembatal wudu, tapi secara hakiki daripada wudu sudah batal secara hakiki, karena diri kita sudah kotor dengan dosa itu, sudah kotor. Makanya para ulama ada yang berpendapat bahwa begitu kita menggibah seseorang, wudu batal sama sekali lawan wudunya. Jadi berbuat maksiat setelah wudu walaupun tidak membatalkan wudu, artinya sah di bawah salat, tapi secara hakiki wudu itu sudah batal. Mesti tobat sekurang-kurangnya kepada Allah, hanyar atau baru di bawah sembahyang, supaya sembahyang itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah termasuk zikir, ini tertibnya sesudah menyelesaikan yang fardu. Nah, yang fardu apa? Kalau kita ada punya sesuatu kesalahan kepada orang, baik harta atau pribadi atau yang lainnya, keparduan kita yang pertama sebelum yang sunat-sunat ini adalah menyelesaikan yang fardu ini. Nah, makanya kalau kita berzikir, yang fardu ini kada diselesaikan, zikir kita kada akan membuahkan hati yang terang. Jadi tobat dulu kepada Allah, tobat dulu, bawa berzikir kena, nah hati akan terang. Jadi ada tertibnya. Satu contoh misalnya, ujar raja kepada pelayannya, wahai pelayanku, kamu hari ini saya beri tugas 3 macam. Jam 7 kamu kesini bawa buah-buahan. Jam 10 bawa roti. Jam 1 makan siang. Datang pembantu jam 7 membawa nasi untuk makan siang. Jelas raja kada menerima. Oh, yang lain ini yang dimaksud. Aku minta besokan ini paginya buah-buahan. Jam 10 roti. Ini nasi untuk jam 1. Nah, tertibnya demikian. Nah, demikian dalam agama kita, dalam ibadah kita ada tertib-tertib ibadah. Sehingga amal itu menjadi berfungsi keseluruhannya. Menjadi berfungsi. Atau contoh yang mudah ringan, kita berwudu contohnya. Begitu kita berwudu masuk masjid, ini ada 2 tuntutan.
Satu, sembahyang tahiyatul masjid. Dua, sembahyang sunat wudhu. Yang mana kita kerjakan antara dua sunat nih? Kita berwudhu menuntut sembahyang sunat wudhu. Kita masuk masjid menuntut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini ada tertibnya. Nah, tertibnya menyatakan bahwa yang diutamakan dulu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Anyar mbah itu sunat wudhu. Kalau kita laksanakan sunat wudhu berdahulu, gugur tahiyatul masjid, kada boleh lagi, kada sah lagi artinya melaksanakan, karena sudah gugur dengan sunat wudhu itu. Itu tertib ibadah. Nah, zikir sunat, memperbanyak baca Quran sunat. Tapi yang fardu berupa kezaliman ini masih kita biarkan dalam diri kita, nah itu Allah kada akan melayani kita, kada akan memberikan apa-apa kepada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita mulai berzikir kepada Allah tapi belum ada perubahan-perubahan membawa ke arah kebaikan hati, kebersihan hati, nah kita susul kembali, cari kembali, barangkali kita belum miris perkara-perkara yang sebelumnya itu. Belum miris. Dalam sebuah hadis qudsi Allah taala berfirman, wa in wa man zakarani wa huwa li'asin fa haqqun an azkurahu wa huwa li bimaqtin, rawahu ad-dailami wa ibnu asakir. Allah berfirman, barang siapa yang berzikir kepadaku sedangkan dia masih maksiat, maka aku balas zikir itu dengan kemurkaanku. Berzikir kepada Allah tapi saling banyakkan kezaliman yang belum diselesaikan, yang mestinya segera diselesaikan. Masih banyak harta-harta yang tidak halal di rumah disimpan. Zikir puluhan ribu sehari kada ada manfaatnya, bahkan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tugas dia bukan berzikir itu. Tugas dia mengembalikan itu harta-harta yang tidak halal kepada pemilik yang sebenarnya siapa. Itu kewajibannya, bukan memperbanyak zikir. Nah, dalam hadis lain, hadis qudsi yang lain, auhallah ila Daud alaihi salam anna man zakarani zakartu wa anna zalim idza zakarani la'antu, rawahu Ahmad biz-Zuhd. Wahai Daud, ujar Tuhan, siapa yang berzikir kepadaku aku balas zikirnya. Dan bahwa orang yang zalim apabila dia berzikir kepadaku, la'antuhu, aku melaknat dia. Aku laknat dia. Nah, jadi arti apa? Selesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan. Ada hutang sembahyang lawan Tuhan, bayari sembahyang fardu dulu. Kada usah berzikir banyak. 10.000 berzikir, sembahyang saling banyakkan kadaan yang belum dibayar. Kada usah dulu berzikir banyak, bayari kadaan-kadaan itu. Kadaan sembahyang itu bayari. Lebih utama daripada memperbanyak zikir ini. Masih banyak hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu mungkin penyebabnya kita kada terasa, kada merasakan apa zikir ini pina kada dari apa-apanya. Kada mendatangkan ketenangan, kada mendatangkan cahaya, kada mendatangkan madad ilahi, mungkin tadi sebabnya. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Nah, jadi orang salikin dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Karena dengan terang hati itu modal diturunkannya pertolongan atau hadiah dari Allah berupa kenikmatan ibadah, ilmu laduni, ketenangan, kasab, musyahadah dan ma'rifah dan seterusnya. Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Nah, ini majzub kada kawa dituruti. Kada, ini termasuk orang yang yahtasullah birahmati. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah.
Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat, kada hendak berpikir banyak-banyak zikir, tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir, sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Nah, majzubin. Orang majzub ini hatinya sudah terang berdahulu, dibercahaya oleh Allah. Lalu dia berzikir. Nah, berzikir itu dalam hati yang sudah terang, payastalizu bizzikir. Dia merasa nikmat dengan zikirnya. Hatinya sudah terang berdahulu. Nah, nikmat dengan zikirnya, wayan kasyipulahul hujub, terbuka bagi dia segala hijab dengan zikir itu, wayahsudulahu taraki derajatil aliyah, dan hasillah bagi dia dengan zikir itu naik kepada derajat yang tinggi. Nah, jadi orang-orang majzub ini dia berzikir kepada Allah didahului oleh hati yang terang. Allah dapat macam-macam dari Allah. Sedangkan orang salik ini dia berzikir hanya untuk membersihi hati dulu, nah, menerangi hati. Nah, dengan hati yang terang hanya dapat perkara-perkara yang mulia tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-256 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا يرج منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.